محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabihim wa tabi'ahum bi isani ila yawmiddin amma ba'd. Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jahada fina lanah diana subulana. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi wa huwa fi sabilillah. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Sahabat-sahabat majlis atau perguruan Nur Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya, dengan
bergerak. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu, berkumpul bersama-sama di dalam ruangan yang sederhana, yang sudah biasa kita bersama-sama untuk bersilaturahmi. Bersama-sama kita saling mengingatkan, saling kita mengisi. Bersama-sama kita saling memperkuat. Tujuannya agar kita tetap selalu istiqomah. Agar tujuannya kita selalu tetap berada di siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang akan terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walau dalam suasana yang sangat-sangat sederhana, tapi sungguh di hadapan Allah yang saat ini menyaksikan kita, dan para malaikat ikut juga menyaksikan kita, wah sungguh ini bukanlah sesuatu yang sederhana, tapi sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat hebat. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat besar, sangat hebat, dan sangat dahsyat? Karena di dalam majelis ini kita isi dengan zikir kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini segala sesuatu yang kecil, segala sesuatu yang rendah, segala sesuatu yang hina, dan memang seluruh yang ada di dunia ini hina. Demikian Rasulullah mengingatkan. Tidak ada yang mulia, semua yang ada di dunia ini hina. Hanyalah orang yang bodoh dan yang teramat bodoh yang merasa dia di dunia ini dan menjadi bagian dunia ini merasa mulia, merasa terhormat, merasa tinggi nilainya. Karena tidak ada sesuatu hal apapun dimanapun Subhanahu wa ta'ala, dan isi zikir itu tidak lain La ilaha illallah, ditutup dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, ala ingat-ingat, sadari betul, jangan sampai lupa. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi mulia, hati menjadi baik, hati menjadi besar, hati menjadi bagus, hati menjadi terhormat. Itu makna lain tatma'innul qulub, hati yang tentram. Jadi hati yang tenteram itu adalah sama identik makna, maksudnya adalah hati yang sudah ada sebuah proses perbaikan. Ada proses pemuliaan, ada proses peninggian dari kehinaan dan kerendahan, sehingga berbentuklah dalam sebuah kualitas yang dikenal dengan istilah mutmain. Dan zikir bisa dipertahankan terus selama hidupnya hingga nafasnya yang terakhir dengan mengucapkan kalimat zikir La ilaha illallah. Maka itulah hamba yang berhak dipanggil Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah hamba yang dikatakan wahai, bukan manusia lagi yang dipanggil, tapi isi dari manusia itu nafsun. Wahai nafsun,
roh, jiwa, isi dalamnya manusia, isi yang sebenarnya manusia. Karena jasad ini adalah isi yang palsu, isi yang fana, isi yang akan rusak. Tapi nafsun akan abadi. Itulah yang dikatakan diri yang sejatinya manusia. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Man aropa nafsahu, nafsahnya yang harus dikaji. Itu. Kalau bisa mengenal, mengetahui, menemukan yang namanya nafsunnya, nafsahnya, isi dirinya, maka dia akan terbuka pintu untuk bisa mengenal rabbahu, kepada Tuhan. Tuhannya. Tuh. Jadi belajar mengenal nafsun itu sama artinya belajar mempersiapkan diri menjadi ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Nah, jalannya harus zikirnya apa? La ilaha illallah. Itu zikirnya. Bukan zikir-zikir yang lain. Bukan ya sayyidi ya rasulullah, enggak nyampe itu. Itu boleh buat pengantar aja. Ya enggak? Buat mempersiapkan konsentrasi zikir kita kepada la ilaha illallah. Tuh dia. Masuk zikir itu ke dalam otak kita, otak sadar dan otak di bawah sadar. Membuang segala pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, pelajaran-pelajaran yang salah, yang sesat. Oh, begitu. Zikir terus menerus. Sebagaimana ya Allah, zikran kasiran, zikir sebanyak-banyaknya, kata Allah. Terus berzikir, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai akhirnya pikiran sadar kita dikikis oleh, dihempas oleh la ilaha illallah, masuklah ke dalam pikiran di bawah sadar kita. Disitulah dalam keadaan kita tidak lagi bisa menangkap apa-apa yang wujud, apa-apa yang johir di dalam zikir kita. Tapi kita tetap menyadari bahwasanya kita masih berada di zikir yang masuk ke dalam rasa. Oh. Jadi zikir ada tingkatan. Ada zikir main-main, ya enggak? Sambil nyanyi dangdut, ada kan? Ada. Ngucapin kalimat tersebut sambil nyanyi kendang, ya kan? Itu zikir main-main. Bisa berpahala, bisa berdoa. Bisa. Oh. Ada zikir yang pura-pura, ada. Pura-pura zikir kan? Nah, ilah, ilah, ilah. Padahal besek yang dilihat. Nah, itu nih zikir besek. Enggak? Ah, dari zikir lah, ilah, amplop. Gak ada sini ngaji mah, besek-besek amplop gak ada. Berhenti jadi ustadz kalau masih mikirin tujuannya amplop. Karena itu akan merusak umat. Umat ini rusak gara-gara karena ustadz-ustadz yang karena doni. Iya. Iya. Ustadz banyak nih. Zaman reformasi, zaman sebelum reformasi mah ustadz dikit. Jarang yang mau jadi ustadz. Itu. Habis reformasi nih, wah ada ustadz artis, ada ustadz alay, ada ustadz jablay, ustadz apa lagi? Itu macam-macam. Macam-macam zikir itu. Ada zikir yang sesungguhnya dari zikir pengenalan, ikdat, persiapan, masuklah kepada zikir dalam rangka untuk membersihkan pikiran sadarnya. Itulah zikir yang dalam keadaan kita sadar. Dibatasi jumlahnya, jangan lebih dari 100 dulu. Biar zikirnya tetap berada dalam pikiran sadar. Kalau zikir nggak dibatasi, nanti akan bisa lewat. Gitu. Kalau masih banyak kekotoran-kekotoran di dalam pikiran yang terjadi, bukannya zikir itu semakin lebih mengarah kepada jiwanya, tapi justru zikir itu akan membuat koslet pikirannya. Banyak orang yang banyak berzikir, akhirnya pikirannya koslet.
Di dalam majelis ini, pemula tidak boleh lebih dari 100 dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap habis sholat. Karena itulah yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah daim istiqomah. Kan senior melihat, oh bagus nih zikirnya. Karena ketika zikir itu sudah mampu bagus membersihkan pikiran-pikiran sadarnya, terlihatlah dari sikap dan perbuatannya yang semakin beradab, berakhlak, beretika. Itu. Yang enggak beretika, ane buang. Nyumpekin majelis aja, ya enggak? Enggak, main-main majelis. Itu. Kenapa? Nah, karena nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik buat majelis itu. Nah, udah istiqomah, oh rajin dikira terus, terlihat itu dari perilaku. Yang kedua, dari pancaran wajahnya. Kalau orang-orang sekarang aura, auranya akan terlihat lebih baik, ya kan? Ada orangnya sumpah kayak ketua, ya kan, mikirin anaknya mau kerja, ya kan, gitu. Lihatan kan orangnya sumpah aja. Alhamdulillah kalau penasihat mah kayaknya tambah muda, bersyukur aja. Yang betul dikrok lagi ya, lagi itu bayang sama bokap aneh. Gitu, gitu bisa, iya. Gak boleh jenggot terus panjang, siapa bilang? Ada hadis, hadis itu justru lihat latar belakangnya dulu. Hadis itu memerintahkan cukurlah kumis biar lala jenggot. Itu tujuannya biar juga sama sama orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang zaman Nabi, orang Yahudi di zaman Nabi itu enggak suka merah jenggot, sukanya merah kok. Sama Nabi. Mantasabah habi kaum, kalau menyerupai sebuah kaum, nanti takutnya ketuker serupa, maka rubah ganti cukur kumis ya aja. Orang Yahudi sekarang susah ditebak, ya kan? Aduh, kadang-kadang dia jenggotnya panjang, ya kan? Wah, elah, bahkan jadi seh, jadi ulama. Snokhorn denger, itu kan ulama, Yahudi. Bayangin, ya kan? Ini, jadi sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Barokahnya, energinya, jikirnya para senior-senior sini akan ikut mengiring, membimbing, mikir gitu, seperti itu. Tapi harus majelis, masuk majelis dulu. Mulai YouTube ya nggak bisa. Nah itu, ah ikutin saran dari nggak bisa. Asal nggak hadir dulu ke majelis, sowan dulu sama ketua. Kecil juga, luarnya, dalamnya dong. Tuh, jikir. Nah, terlihat nanti udah bagus perilakunya, baru nanti dikasihlah zikir yang tingkat kedua, zikir untuk membersihkan pikiran di bawah sadar. Nah, ini nih pikiran di bawah sadar ini nih, jangan main-main ini. Pikiran-pikiran yang ketika kita dari kecil, dari umur 0, bahkan dari umur masih dalam kandungan. Ketika otak anak itu sudah terbentuk di dalam kandungan, itu dia sudah bisa menangkap pesan itu. Ini medis ini yang berbicara, saya cuma mentransport, karena putri saya kan kerja kuliahnya di medis, apa di dunia apa kesehatan, tahu. Jadi saya kalau dia lagi nyari baca, tapi bukunya suka saya baca, oh gitu ya. Oh. Sampai lahir, nah, berbagai macam pesan-pesan yang masuk, apakah melalui sebuah suara, apakah melalui visual, ataukah melalui sebuah kejadian, itu akan terekam di dalam pikiran di bawah sadar. Kalau kejadian-kejadian itu sangat-sangatlah signifikan. Oh, itu signifikan. Wah, kejadiannya sangat besar, tersimpan. Atau yang berulang-ulang, dikasih pesan berulang-ulang, itu masuk. Artinya dari pikiran sadar masuklah di bawah sadar. Ini yang menggerakkan pikiran sadar kita, dan ini yang menggerakkan perilaku kita yang kadang-kadang tidak terkontrol. Oh, yang kadang-kadang kita nggak bisa ngendalinya. Ini tuh sulit dibersihkannya ini. Ini harus dengan zikir yang terus-menerus, tidak dibatasi oleh jumlah dan waktu. Bayangin coba.
Tapi ini harus dibimbing ketat, diawasi ketat oleh para senior seni. Yeah. Kalau enggak ntar ngamuk-ngamuk deh. Waduh, sini sering kejadian nih. Jikir tuh ngamuk-ngamuk tuh. Wah, dibilang ini, wah, nah itu. Karena jikir sudah masuk ke alam bawah sadar. Tapi sering terjadi error, bahaya. Susah dirapikan. Inilah yang menyebabkan orang jadinya karena ketika dia berzikir masuk ke alam bawah sadarnya di posisi yang salah, terjadi sebuah insiden, terjadi sebuah kesalahan, itu akan menimbulkan akibat error, susah diobatin, kecuali orang-orang yang betul-betul ahli alam ahli di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, kalau sudah sampai seperti itu berarti dia sudah fana dalam zikir kepada la ilaha illallah. Ya. Tapi ketika dia sudah fana dalam la ilaha illallah, yang keluar dari ucapan lidahnya enggak lagi la ilaha illallah, cuma kalimat Allah. 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 Karena yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu selalu inti-inti dari sebuah kalimat. Kalau masih bisa jikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih pikiran sadar, tapi error sadarnya. Tapi kalau sudah la ilaha illallah, itu dia benar murni, benar masuk ke pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar itu tidak bisa mengucapkan kalimat kecuali yang menjadi inti-inti kalimat. Kalau sudah masuk kepada kalimat Allah, Allah, berarti sudah masuklah ke alam yang namanya zikir nafsun. Begitu. Dari zikir nafsun mulailah akan masuk pada zikir yang lebih dalam lagi, melewati batas pikiran bawah sadarnya. Berarti akan masuk ke alam ruh, antara alam hidup dan alam keabadian. Bukan alam mati nih, alam keabadian. Beda. Tapi peristiwa kematian itu ada yang benar-benar membuat orang itu mati, bahkan ada yang membuat orang itu terjerat ke dalam, masuk ke dalam sesuatu tempat yang lebih rendah. Ada yang betul-betul dia nggak mati. Ini ilmunya Sesi Tijenar nih. Ini nih. Dia buktikan ini, begini caranya, kata Sesi Tijenar. Begitu, terkadang belum nyampe ke situ. Tapi baru menyampaikan sebuah wacana-wacana pengetahuan. Jadi dia lepas itu ruhnya. Dia lewati yang namanya zaikatul maut, zaikah maut itu dia. Itu. Di situlah baru para wali beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Tapi memang iblis itu enggak pernah menyerah. Sudah jelas-jelas diperlihatkan kepada Allah tentang hambanya yang mencapai kesempurnaan dalam pengenalannya kepada dirinya dan kepada Allah. Tetap aja direkayasa lah. Inilah makanya umat Islam setelah peristiwa itu jatuhlah kepada kehancuran hingga saat ini. Kenapa? Karena sudah berlaku kufur, sudah berlaku fasik, sudah berlaku zalim kepada hamba-hamba Allah yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Mudah-mudahan kita sih nggak perlu sampai ke alam ruh dulu pikirnya, ya nggak? Ke alam pikiran sadar kita aja dibersihin dulu, ya kan? Jadi dalam pikiran kita tuh hilang tuh yang ngeres-ngeres, ya kan? Pikiran hilang tuh, ngelihat apa dunia tuh bawahnya haus, ya kan? Dan sampai baru gua pengen, dan motor baru pengen. Karena di pikiran sadar kita masih ada info-info yang mengganggu dan merusak. Wah ini bagus nih, murah harganya, beuh ini keren, wah ini mantep, ini modern. Info-info yang hoax. Kain, gue bercanda dulu doang.
itu harus kita bersihin dengan zikir la ilaha illallah. Oh, begitu. Disuguhin lagi nih, ini gambar Mas ganti oli. Ganti oli? Gila, motor. Otor lagi pikiran sadar ke? Kita. Tuh. Nih ada pinjaman gak ada bunga. Iya yeah. Yeah, kan? Duit bos. Masuk ke pikiran sadar kita ya kan? Yeah. Rusak lagi kita. Di otak kita selalu diisi dengan berbagai macam gambar-gambar, berita-berita, informasi-informasi yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar kalau umat semakin akhir zaman, zaman sekarang lebih parah lagi daripada zaman dahulu.